bertempat di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek bersama dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi, menggelar acara Kenduri Suwarna Bumi di Desa Senaung dengan tema Peradaban Sungai Batanghari menceritakan sejarah kehidupan manusia. Disampaikan oleh Firdaus, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Untuk kegiatan Kenduri Suwarna Bumi dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 17, 18 hingga 19. Dan berbagai penampilan, berbagai tradisi yang disuguhkan kepada kegiatan Kenduri Suwarna Bumi di Desa Senaung dengan tema Peradaban Sungai Batanghari menceritakan sejarah kehidupan manusia. Di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan 2 hari dari tanggal 17 sampai 18 September 2022. Untuk 17 berlokasi di Desa Senaung dengan tema Sedekah Kampung Senaung dari rangkaian Sedekah Bayo dan Pengarang. Pada tanggal 18 kegiatan berpusat di kawasan Jambi. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi bahwa kegiatan Kenduri Suwarna Bumi di Desa Senaung dengan tema Peradaban Sungai Batanghari menceritakan sejarah kehidupan manusia. Tentu hal ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa dan menghubungkan kembali masyarakat aliran Sungai Batanghari dengan tujuan memajukan kebudayaan dan menggerakkan kesadaran masyarakat tentang harmoni Sungai Parapatan yang semakin penting untuk menjaga dan merawat Sungai Batanghari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya kepada Bapak Direktur yang hari ini langsung hadir di sini, yang telah menjadikan Kabupaten Muaro Jambi sebagai tempat, salah satu tempat ekspedisi Batanghari, yaitu Sedekah Kampung Senaung. Ini menyatukan komunitas Pemda Muaro Jambi dan Kementerian Kebudayaan, khususnya Direktur Kepercayaan yang sudah hadir di sini di tengah-tengah kesibukan Bapak yang sempat hadir di Kabupaten Muaro Jambi. Saya juga terima kasih yang saya berikan juga kepada seluruh pemangku adat yang ada di Desa Senaung yang telah melestarikan adat istiadat yang ada di Desa Senaung ini. Usai acara, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Syamsul Hadi, Polres Muaro Jambi, Sekda, OPD langsung menuju lokasi bekarang, sedekah payo dan makan berawang dengan disajikan bakar ikan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.